Sabri Yaakob akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Jakarta, Indonesia bermula esok. Lawatan kali kedua itu bakal mencipta sejarah baru dalam hubungan Malaysia-Indonesia apabila memorandum persefahaman berhubung pengajian dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia MOU-PDI ditandatangani. Ya, MOU itu juga bakal membuka kerjasama baharu kedua-dua negara dalam aspek buruh asing. Laporannya bersama Mohan Chinasami di Jakarta. Dari segi aspek adanya contohnya aspek-aspek yang melanggari tata cara perburuhan dapat ditangani oleh pihak berkuasa di Malaysia dengan tegas dan juga dengan pantas. Justru majlis menandatangani MOU-PDI pada 1 April ini oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Sarawanan dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah akan menjadi satu detik bersejarah. Lebih-lebih lagi, ia akan disaksikan oleh Dato' Sri Ismail Sabri dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. MOU-PDI tersebut dijangka akan merintis kepada kemasukan pekerja warga asing dari Indonesia ke dalam sektor yang dibenarkan pengajian tenaga kerja Indonesia. MOU ini juga sebenarnya adalah satu penghargaan kerajaan Malaysia terhadap pekerja-pekerja asing khususnya dari Indonesia dalam konteks sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi di negara ini. Jadi, MOU ini juga diharapkan dapat mempertingkatkan lagi pemeliharaan kebajikan dan perlindungan ke atas rakyat Indonesia yang bekerja di negara ini. Ini kerana melalui MOU ini kita harapkan bukan hanya pihak kerajaan tetapi juga pihak swasta juga akan memainkan peranan untuk memberikan keadaan pekerja lebih baik. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, sehingga Februari 2022, jumlah pekerja warga Indonesia dalam negara adalah seramai 352,469 orang yang terlibat dalam sektor perladangan, perkilangan, perkhidmatan domestik, pertanian dan perkhidmatan. MOU-PDI juga bakal menyelesaikan kekurangan bekalan tenaga kerja asing di Malaysia. Jika kita lihat, MOU-PDI ini memberikan impak positif kepada kedua-dua negara apabila kedua-dua negara ini menunjukkan komitmen dan kebersamaan dalam menyelesaikan isu berkaitan tenaga kerja asing. Apa yang pasti, sekiranya MOU-PDI ini berjaya dilaksanakan, lebih banyak kerjasama di antara kedua-dua negara ini bakal terjalin dalam pelbagai sektor. Mohan Chinasami bersama juru kamera Muhammad Yusani melaporkan dari Jakarta, Indonesia.